أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أتي أنفسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم بالخير. أما بعد، pertama saya minta maaf sebab lewat. Okey ya? Okey. Boleh lewat lagi? Okay, kita sambung tadabbur surah Qaf ayat yang ketujuh. Sebelum ayat ketujuh, Allah menceritakan tentang apa? Kalau daripada ayat pertama, Allah menceritakan tentang Al-Quran. Kemudian Allah menceritakan sikap orang-orang kafir, khususnya musyrik Mekah yang tidak beriman kepada hari kebangkitan. Jadi orang tengah tak percaya pada hari akhirat, tiba-tiba datang Rasul menceritakan tentang yang mereka tak percaya. Maka sudah pastilah akan berlaku pertembungan. Kemudian Allah menceritakan tentang sikap orang kafir, apa sebab, apa alasan mereka tak percaya pada hari akhirat, tak percaya pada hari kebangkitan. Apa alasan mereka? Alasannya ialah menggunakan logik akal. Bila manusia dah mati, dah hancur, tidak boleh dihidupkan kembali seperti asal. Kemudian Allah beritahu, Allah menolak pegangan mereka yang salah dengan membuktikan Allah tu berkuasa untuk menghidupkan kembali walaupun manusia telah mati dan hancur. Antara pertama yang Allah sebut bukti kebesaran Allah ialah afala yanzuruna ila as-sama'i, tidakkah mereka memerhati pada binaan langit di atas kepala mereka, bagaimana kami telah membinakannya dan kami menghiasinya dan tidak ada sedikit pun retak. Sampai situ kan? Itu kan. Okey, kita sambung ayat yang ke 8, yang ke 7. Jadi ayat seterusnya semuanya membuktikan Allah tu berkuasa untuk menghidupkan kembali manusia. A'udzu billahi minasyaitan rajim. Wal arda, wal arda, dan bumi. Ayat sebelumnya Allah sebut pasal langit, sekarang sebut pasal bumi. Kenapa Allah sebut langit dahulu? Dan antara langit dengan bumi, yang mana Allah cipta dahulu? Cipta langit dulu. Ada dalil? Ada. Allah cipta langit dulu. Dahlah, jawapan salah. Buat fitnah pula pada ustaz.
Dia logiknya cipta bumbung dahulu ke cipta tapak dahulu? Macam mana jawapan tak masuk akal? Bila kita kata Allah cipta langit dahulu, seolah kita buat rumah bumbung dahulu. Kan? Sebenarnya Allah cipta bumi dahulu. Dalilnya daripada surah Al-Baqarah. Wallazi ja'ala lakumul arda. Bukan itu ayat lain. Wallazi ja'ala lakumul arda jami'an thumma istawa ila as-sama'. Dia telah mencipta untuk kamu semua yang di bumi, semua. Semua makna kemudian istawa, Allah menuju ke langit. Baru Allah cipta langit. Surah Al-Baqarah. Jadi kalau bumi dengan langit, Allah cipta bumi dahulu. Tapi bila nak buktikan kebesaran Allah, apa yang Allah sebut pertama? Langit ke bumi? Langit. Ayat 6 cerita pasal langit. Ayat ke-7 cerita pasal bumi. Kenapa Allah tak sebut bumi dahulu? Sebab bumi yang pertama dicipta. Kenapa? Walaupun bumi dahulu diciptakan, tapi yang antara langit dengan bumi, yang mana lebih menunjukkan kehebatan Allah? Langit. Jadi Allah sebut yang paling hebat dahulu. Okey. Bumi madadnaha. Kami apa? Madadna. Hamparkan. Ada dalam ayat ini Allah guna perkataan lain. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Afala yanzuruna ilal ibil kaifa khuliqat. Kamu lihat tak kepada unta bagaimana dicipta? Kemudian wa ilas sama'i, lihat juga kepada langit kaifa rufi'at. Wa ilal jibali, dan kepada gunung kaifa nusibat, bagaimana dipasak. Kemudian wa ilal ardi, dan lihat juga kepada bumi kaifa, bagaimana sutihat, sama dengan makna madadnaha, dihampar. Okey, jadi antara kebesaran Allah yang membuktikan Allah boleh menghidup semula manusia walaupun telah hancur ialah Allah cipta bumi dan Allah hampar. Okey. Di mana yang menunjukkan kebesaran Allah dalam ciptaan bumi dan Allah menghamparnya? Di mana? Apa dia? Okey, itu langit, ini bumi. Di mana yang menunjukkan kebesaran Allah dalam ciptaan bumi? Ini bumi bukan gunung. Gunung tak masuk lagi. Gunung lain. Boleh tak cerita kehebatan Allah mencipta dan menghampar bumi sehingga kita betul-betul lagi yakin, ya Allah, hebatnya engkau. Bumi ni dia tak rata. Macam mana? Penciptaan bumi dalam masa. Dalam enam masa? Sebenarnya enam masa tu sebenarnya semua sekali. Kan? Semua sekali. Bumi, gunung ganang, langit, semua sekali enam masa. Ada pendapat kata enam hari. Bumi dengan segalanya dua masa ataupun dua hari. Okey, dia bila kita bandingkan dengan kemampuan kita, barulah kita nampak kehebatan Allah. Okey, contohlah tanah kan. Tanah kadang-kadang macam ni. Kadang-kadang ada gunung kan. Kadang-kadang hutan penuh. Kemudian kadang-kadang tanah lembut. Kadang-kadang gunung ni keras.
Okey. Kalau kita nak ratakan bumi ni dan menjadikan dia boleh dibina rumah atau pembangunan, yang lembut kita nak keraskan, yang macam parit tu kita nak ratakan, yang gunung apa semua kita nak potong dan ratakan. Agak-agak kita perlu masa berapa lama? Apa dia? Lama berapa lama tu? Tengok kawasan. Tak apalah kawasan ni je. Berapa lama, berapa kos, berapa tenaga kan? Baru kawasan ni mungkin sampai 2 ekar je. Tapi Allah nak ratakan bumi ni satu dunia. Hanya Allah perlukan apa? Perlu tak alat jentolak? Perlukan tenaga, masa, kos? Hanya perlukan apa? Kun fayakun. Kun fayakun. Akhirnya bumi itu menjadi firas. Seperti hamparan, kita boleh bina rumah. Dia tak jerlus. Nak tanam mayak pun boleh. Nak tanam pokok pun boleh. Nak buat jalan raya pun boleh. Kan? Setelah Allah menghamparnya. Bumi ni sebenarnya bulat ke lepel? Bulat. Ha? Bulat. Oh, dia bergaduh sama ada. Jadi yang betul yang mana? Bulat. Pak, bila dah bergaduh, menang tu dapat apa? Kadang-kadang yang bergaduh 2-3 hari, Quran pun tak faham kan? Jadi antara sebab menunjukkan kebesaran Allah ialah bumi tu satu, bumi ni besar tak? Tapi walaupun besar dibanding dengan langit, bumi jadi kecil je. Kan? Bumi kecil je. Tapi sebenarnya bumi besar. Bila dibanding dengan langit, bumi ni macam tak ada apa. Tapi sebesar mana bumi pun, kita yang kita dah pijak bumi agak-agak berapa luas? Ha? Sikit. Sikit kan? Itu pun kita dah mudah tak kita nak berjalan? Sama ada darat, udara ataupun laut. Mudah tak? Sebab apa mudah? Walaupun dia bulat, tapi kita boleh berjalan semua laluan. Udara, darat dan walaupun bumi itu bulat. Sebab apa? Kita kalau naik atas bola, kalau naik atas bola kan, kita berjalan atas bola yang besar tu, tumbang tak? Tumbang. Tapi manusia duduk di atas bumi yang bulat tu, ada tak manusia duduk bahagian bawah terjatuh? Ha? Tak ada. Kemudian bumi pula, bumi ni antara tanah dengan air, yang mana lebih banyak? Air. Berapa peratus? 70%. Ha? 70? Oh, tepat angka dari mana dapat tu? Ada dalil tak? Ha? Jadi bahagian dalil saya serah pada student saya bertanya. Dia logiknya kalau bumi tu bulat dan 2/3 adalah air, kalau bahagian bawah apa jadi dengan air tu? Tumpahlah kan? Tapi tumpah tak? Subhanallah. Kemudian dikelilingi pula oleh langit. Sepatut tumpah kena pada langit kan? Subhanallah. Jadi benda-benda macam ni kita akan rasa kebesaran bila tu? Bila kita berfikir. Okey. Tapi kita tengok langit, tengok bumi, tengok pokok, berfikir tak? Tak. Tapi bila tengok makanan, berfikir tak? Beli kat mana, macam mana resipi dia kan? Minta lagi. Okey. Ya, yeah, perkataan ni, madadana. Dia hampar. Ayat ni apa dia? Sutihat. Jadi bulat, ada tinggi ada rendah, tapi bila kita berjalan rata aja. Sehingga kita boleh sampai ke mana? New Zealand, ke Turki, ke Mesir, ke Afrika kan? Semua tempat boleh sampai. Okey, kami hamparkannya.
Wa alqaina, ini gunung pula. Wa alqaina, dan kami alqaina ni sebenarnya campak. Alqa campak. Tapi nak terjemah apa ni? Kami pasakkan. Kami pasakkan fiha, padanya rawasia. Rawasia jamaah mufrad dia rasiah. Apa makna rasiah? Pasak. Dia macam ni, kalau kemah. Dia kemah ni dia ada tali tak ujung ni? Kan? Kemudian tali ni pula dia pasak dengan apa? Besi. Besi kan? Ha. Apa fungsi besi ni? Mana kalau tercabut besi ni apa jadi dengan kemah? Terbang. Goyang dan terbang. Jadi yang menjadikan kemah ni tak bergoyang dan tak terbang ialah ini besi ni dipanggil rahsia. Pasak. Tapi tengok ayat, kami campakkan pada bumi tu rawasia pasak. Sebenarnya yang Allah pasak tu, pasak ke ataupun gunung? Yang Allah pasak tu? Ha? Gunung. Cuma Allah nak beritahu gunung tu bagai pasak. Boleh? Supaya kita faham apa fungsi gunung sebenarnya. Fungsi dia adalah? Maknanya kalau tak ada besi ni, kemah boleh terbang. Okey, kalau bumi pula, kalau tak ada gunung, apa jadi? Bergoncang. Bergoncang. Kenapa bergoncang? Yalah. Kenapa bila pasak ataupun gunung tak ada, bumi tu boleh bergoncang? Tak stabil. Yalah, kenapa tak stabil? Tadi kita dah sebutkan bumi ni 2/3 daripadanya adalah air. Kalau bekas kolam, kemudian kita campak bola di atas kolam tu, bola tu tetap ke ataupun bergerak? Kenapa bergerak? Sebab dia terapung dalam air. Air lebih banyak daripada. Jadi macam mana nak bagi bola tu tak bergerak yang berada dalam air? Ha, jadi samalah, tanah ni 1/3 je, 2/3 lagi. Jadi kalau tak ada gunung yang memasak, gunung akan bergoyang di dalam air. Bila apa? Lepas tu Allah sebut dalam surah apa ni? Yang ni Allah sebut pasak, tapi dalam ayat lain Allah kata supaya bumi tak bergoncang. Ingat tak surah apa, ayat apa? Cepat jawab tak ingat, fikir dia dulu. Ingat tak? Ha? Tak, itu kami jadikan jibal autada. Autada sama dengan ni. Kalau mufrad dah watad, pasak. Kami jadikan gunung sebagai pasak. Tak ada ayat Allah begitu supaya bumi tak bergoncang. Cuba buka surah Luqman. Bumi tak bergoncang. Gunung menjadikan bumi tak bergoncang. Ayat 10. Ada. Surah Luqman ayat 10. Wa alqa
Wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum. Apa dia ni? Wa alqa, cuba terjemah. Dan dia meletakkan fil ardi, di bumi, gunung sebagai pasak. Supaya apa? Supaya tidak tamida, supaya bumi itu tidak menggoncangkan kamu. Kan? Dia terjemah macam tu kan? Jadi bila Allah sebut, apa tujuan? Apa sebab Allah sebut? Satu, Allah pasak. Yang kedua, Allah sebut pula dalam Quran supaya tak menggoncang. Apa tujuan? Supaya kita semakin kenal Allah dan semakin mensyukuri nikmatnya. Cuba bayangkan kalau gunung tak ada dan bumi sentiasa bergoncang. Agak-agak kita hidup dengan tenang tak? Pergi KL bergoncang, pergi Seremba bergoncang, datang desa Pinggiran Putera bergoncang, tak akan sampai pun. Betul tak? Sebab bila berlaku gempa bumi dah, manusia dah panik, kelangkabut dah. Jadi bila kita tahu nikmat Allah, semakin kita bersyukur. Okey. Padanya rawasia pasak-pasak. Kemudian wa ambatna, kami telah fiha, padanya min kulli, dari setiap zaujin. Zaujin ada makna pasangan, ada maknanya jenis. Di sini makna dia jenis-jenis. Dari setiap jenis. Dia terjemah apa tu? Kurang tepat lah. Sebab ini berkenaan orang ke tumbuhan? Tumbuhan ada pasangan tak? Ada. Apa dia? Ah, contoh. Ada bukti. Tapi ada kadang-kadang pokok pisang seorang-seorang dia je berbuah aja. Bila dia kahwin? Tapi kalau kadang-kadang ada satu pokok dia sorang-sorang, dia berbuah juga. Mana tak ada pasangan. Sebab itulah terjemah yang tepat, zaujun dalam bahasa Arab, sinfun, jenis. Bahij yang yang indah, yang cantik, yang menarik. Di sini Allah nak bagi tu apa ni? Kalau bumi, Allah nak bagi tu kebesaran dia, hebat dia dan juga rahmat dia kepada kita. Yang pasak gunung pun sama, Allah nak bagi tu kehebatan dia dan juga rahmat Allah kepada kita. Okey, kalau tumbuhan pula apa yang Allah nak bagi tu? Pertama, kehebatan Allah. Apa kehebatan Allah dalam menumbuhkan tumbuhan? Ha, itulah zauj. Kalau setakat jantan betina ada berapa jenis? Tak hebat sangatlah. Kan? Contohlah jenis pokok durian. Durian tu salah satu daripada jenis tumbuhan, tapi durian pula ada beberapa jenis. Cuba sebut jenis durian. Sangking. Lagi? Kita pun pening dengan jenis-jenis durian kan. Ada musang, ada king, ada D24. Kadang-kadang kita fikirkan, macam mana manusia dia boleh bezakan durian dengan rasanya, dengan bentuk buah, dan dia boleh bagi nama
banyaknya, tapi dia tak kenal Tuhan. Pelik kan? Saya pun pelik, dari mana dia dapat nama D24? Siapa bagi ilham pada dia? Musang King. Kenapa tak Serigala King? Itu durian saja. Apple? Berbagai jenis. Apa lagi? Pisang. Oh, pisang lagi banyak jenis kan? Pisang apa? Berangan, pisang mas. Pisang banyak jenis. Berbeza rasa. Berbeza bentuk. Berbeza warna. Kadang-kadang hijau. Mangga kan? Mangga pun berbagai-bagai kan? Bentuk dia, warna dia, rasa dia. Yang paling sedap? Ya, tengok, pandai je manusia bagi nama. Dari mana dia ambil harum manis tu? Harum manis kalau masak, kuning ke hijau? Hijau. Kalau yang lain? Ada, saya pergi perjalanan ni, kawan saya bagi harum manis. Lepas tu, saya tengok, putih lagi ni, bila nak masak? Dia kata dah masak ni. Sebab saya tengok warna hijau. Saya memang tak pernah makan pun harum manis. Nampak tak? Berbagai jenis, berbagai bentuk, berbagai warna, berbagai rasa. Tapi keluar daripada apa? Tanah yang sama. Tanah ada tak rasa? Ada tak tanah rasa? Ha? Oh, pernah rasa? Warna tanah? Lain. Tapi bila keluar, ada tembikar dia, kulit dia hijau. Isi dia? Merah. Tanah yang sama, warna tanah yang sama, ada keluar tembikar dia? Kuning. Isi dia? Kuning. Dari mana warna tu? Korek tanah tak ada warna. Lepas tu manis tak? Manis pula secukup rasa. Pernah tak kita makan buah? Terlebih manis lah. Tak ada. Bila korek tanah, ada tak tanah yang manis? Tak ada. Ini maksud Allah, zaujin. Bukan jantang betina. Berbagai-bagai jenis. Pokok yang tak berbuah pula. Berbagai-bagai rupa, ada tinggi, ada rendah. Kan? Ada yang batang halus, ada batang besar. Ada buah yang berduri, ada buah yang... Kadang-kadang ulam. Ulam tak ada buah kan? Ulam tu kadang-kadang berpuluh-puluh jenis ulam. Tapi masa kita makan ulam tu, kita berfikir tak kebesaran Allah? Tak. Bila dapat ulam, dapat budu habis lupa nikmat Allah. Sedap pula ulam dengan budu. Tapi tak bersyukur kepada Allah. Boleh? Dan jenis-jenis tumbuhan tu pula, bahij. Apa makna bahij? Ha? Apa nikmat tu? Ha? Kita tengok rupa dia pun nak. Kalau Allah jadikan buah apple ni muka, rupa dia macam hantu, walaupun sedap, kita nak beli tak? Semua rupa buah-buahan menarik kan? Apple-nya, ha? Buah kata. Buah kata. Buah kata okey, cuma nama tak okey je. Kan? Ubi apa? Ubi keling ah. Kan? Nama keling tapi makan. Subhanallah. Pokok-pokok bunga kan? Pokok-pokok bunga. Berbagai-bagai, mungkin beribu jenis, beribu bentuk, beribu warna. Dan bila tengok, cantik tak? Cantik, bahijun. Tapi manusia tak berfikir. Sebab itulah, majoriti manusia tak beriman kepada Allah. Puncanya apa? Tanda kebesaran Allah banyak tak? Dan ada di mana-mana tak? Depan mata dia. Kenapa masih tak beriman? Sebab manusia tak berfikir. Dia salah satu sebab tak berfikir sebab apa? Salah satu sebab tak berfikir. Apa dia? Ni. Bila baca Quran, kita tak nak tengok makna tu. Apa sebab dia? Hati dia keras.
Jawapan itu pun menunjukkan memang malas berfikir. Kalau orang tulis buku apa-apa dan dia jual kan, saya nak tanya, ada tak orang tulis buku, apa saja dia buku, yang tujuan dia bukan supaya kita faham, tapi tujuan dia supaya kita baca sahaja? Ada tak satu buku je kat dunia? Kalau ada, buku apa? Apa dia? Nak suruh faham juga, faham beza warna kan? Tak ada satu buku kat dunia, apa saja jenis bentuk ilmu, melainkan penulis tu nak orang yang membaca faham. Tak ada orang tulis buku supaya orang baca sahaja, tak ada. Tiba-tiba kita baca Quran tak faham, kita rasa macam okey kan? Buku mastika pun kita baca nak faham. Baca Quran tak nak faham, macamlah mastika tu lebih suci daripada Al-Quran. Pelik tak masyarakat? Pelik tapi benar. Okey, tafsirah. Tafsirah apa dia? Dia terjemah apa tu? Ialah daripada basir, basar. Wa zikra dan pandangan ni apa dia tu? Pandangan apa ni? Pandang apa? Ha, inilah pandang ni bumi, kemudian gunung, tumbuh-tumbuhan. Tengok. Bagi siapa ni? Yang belum kenal Allah, yang jahil. Maka tengok dan perhatilah. Okey, zikra pula? Ha? Okey, apa beza tafsirah dengan zikra? Yang mana? Okey, zikra dah ada ilmu, cuma tak, nama dia peringatan. Ingat ialah bila lupa. Bila lupa. Beza dia, tafsirah ni langsung tak ada ilmu. Langsung tak ada ilmu, jahil. Maka Allah kata kalau nak ilmu dan kalau nak kena Allah, kena apa? Tafsirah. Tengok, tengok dan berfikir. Okey, kadang-kadang kita dah tengok, kita dah berfikir, kita dah ada ilmu. Kadang-kadang kita lupa. Maka pandangan itu boleh menjadi peringatan. Faham? Tapi tafsirah dan tazikrah ni bukan untuk semua orang. Bukan untuk semua orang. Bukan semua orang tengok kena Allah. Bukan semua orang lupa Allah, tengok ciptaan ingat pada Allah. Bukan semua. Habis siapa ni? Yang ada tafsirah dan zikra, siapa? Likulli, bagi setiap abdin, hamba. Bukan semua hamba. Hamba yang mana ni? Munib. Apa makna munib? Yang kembali. Yang banyak kembali kepada Allah. Ya, sebenarnya munib tu sirah, dipanggil sirah mubalaghah, menunjukkan banyak. Sebab sebab orang beriman ni ada tak yang buat dosa? Ada. Tapi sifat orang beriman bila buat dosa, taubat terus. Bila buat dosa, taubat terus. Mana banyak kali tak kembali? Banyak. Jadi kalau saya tanya, ramai tak orang-orang kafir pergi melancong ke seluruh dunia? Kadang-kadang masuk hutan, kadang-kadang dia tengok orang hutan. Disandarkan bila kita pergi sana, tengok orang hutan, yang paling ramai tengok orang hutan siapa? Orang kafir. Masalah. Tapi dia dapat tak tafsirah dan zikrah? Kenapa tak dapat? Sebab dia bukan abdin munib. Dia tak nak kembali kepada Allah. Bila tak kembali kepada Allah, tengoklah beribu kali, dia tak akan memberi apa-apa faedah. Okay?
Sama juga Allah kata apa? Inna fi khalqis samawati wal ard la ayat li ulil albab. Semua ciptaan langit dan bumi, pertukaran siang dan malam, tanda kebesaran Allah bagi siapa? Orang yang berfikir. Okey, kemudian Allah sebut lagi kebesarannya. Wa nazzalna, dan kami telah turunkan. Nazalna ni beza dengan anzalna. Apa beza dia? Apa beza? Anzalna kami menurunkan. Nazalna? Ya ni? Ini apa yang menunjukkan kami? Ha? Na kan? Ini ada tak na? Ha, kami juga. Apa beza? Yang mana ni? Talian hayat. Mama pula talian hayatnya siapa? Quran pun sama. Kadang-kadang Allah guna perkataan inna anzalnahu. Kadang-kadang Allah guna nazalnahu. Beza tu. Siapa tahu? Saya pernah beritahu dulu. Tak ingat? Nazalah ni dia berperingkat. Yang mana? Nazalah. Yang ada sabdu. Okey, yang ni? So, turun sekali. Turun sekaligus. Betul talian ayat tu. Okey, betul. Betul. Sekarang Allah kata kami telah turunkan minas sama dari apa? Sama apa dia? Ha, salah. Tengok apa yang turun. Tengok dulu apa yang turun. Ma'an. Air, air apa ni? Bila air hujan, air hujan ni turun dari langit ke dari mana? Ha? Langit ke awan? Awan tu di langit ke di tengah antara langit dengan bumi? Ha, jadi terjemah langit salah lah. Dari tempat tinggi. Samad dalam bahasa Arab asalnya tempat tinggi. Ataupun awan. Ya, tengok apa yang turun. Kalau kami turunkan Al-Quran minas sama dari langit, itu maksud apa pula? Minas sama. Sama tu langit ke awan? Tak, Quran, Quran. Tak, Quran turun daripada siapa? Allah berada di mana? Arasy. Jadi bukan juga daripada langit. Daripada tempat tinggi. Sebab Allah atas lagi pada langit. Okey. Jadi dalam bahasa Arab semua tempat tinggi dipanggil sama. Okey, kami telah turunkan dari lagi tempat tinggi tempat awan air. Jadi sekarang nazalna nak terjemah apa? Turun sekaligus ke perlahan-lahan ataupun sikit demi sedikit? Okey, kenapa Allah guna nazalna bukan anzalna? Yelah, kenapa Allah tak guna anzalna? Kalau turun sekali, hampirlah sekali je. Itu menunjukkan rahmat Allah. Cara Allah turun hujan pun dah menunjukkan Allah sangat sayang pada hambanya. Kalau Allah anzalna air, apa jadi? Banjir. Kadang-kadang sekelip mata kan boleh banjir kan? Sekelip mata je. Tengok dia panggil apa? Istilah banjir kilat. Okey, air mubarakan yang
Mubarakah daripada perkataan berkah. Apa makna? Apa makna berkat? Al-barakah dalam bahasa Arab, al-barakatu kasratul khair. Kasratu banyak, khair. Jadi sekarang kita nak terjemah apa ni? Kami telah turunkan air daripada awan berperingkat-peringkat dan air itu penuh dengan kebaikan. Apa maksud kebaikan tu? Apa apa dia? Menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Betul tak? Daripada tumbuhan banyak memberi kebaikan pada manusia. Dengan tumbuhan ada manusia jadi sihat, dengan tumbuhan manusia jadi kaya. Kebun duriannya, kebun macam-macam. Jadi mubarakan maksud dia air hujan tu menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang banyak. Kalau dia bela kambing, kalau dengan tumbuhan tu kambingnya menjadi sihat dan semakin beranak. Okey, kemudian fa'ansya'na. Lalu kami, ini Allah huraikan. Kalau orang tanyalah, apa maksud ma'an mubarakan? Apa maksud ma'an mubarakan? Jawapannya ni, selepas ni. Iaitu kami telah tumbuhkan bihi dengannya. Dengannya dia dengan apa? Dengan air tu. Jannatin. Syurga-syurga ke apa ni? Tapi syurga pun jannat juga kan? Apa beza dia? Apa beza dia? Yalah, apa beza? Macam mana kita nak tahu? Jannat kebun di dunia, ada jannah syurga. Tengok. Tak, itu bukan tanda dia. Ini tulisan je. Bukan. Ha. Tak, tengoklah ayat sebelum apa? Kami tumbuhkan kebun-kebun ke kami tumbuhkan syurga? Ha, kebun-kebun lah. Cuma ke syurga tu dia ambil perkataan yang sama sebab apa? Jannat asalnya kebun-kebun. Bila kebun, dia banyak pokok, banyak dahan. Dan orang berada di bawah tu dapat berteduh dan tak dinampak daripada atas. Itu makna kebun. Maka Allah nak bayangkan, walaupun tak sama, syurga seumpama berada di kebun. Okey, wahabba, wahabbal hasid. Dan habba pada biji-bijian al-hasid yang dituai. Okey. Jadi air yang berkat, air hujan yang berkat ni maksud apa? Allah tumbuh-tumbuhan. Kemudian Allah beritahu berapa jenis tumbuh-tumbuhan? Tak, dalam ayat ni. Satu, jannat. Kebun-kebun. Yang kedua? Apa maksud dua tu? Daripada jannat keluar apa? Pokok-pokok yang berbuah. Seperti? Apple, durian, limau. Ha? Semua jenis buah. Okey, yang ni pula jenis apa ni? Dan kita perlukan dua-dua tak? Kalau durian ada, beras tak ada, okey tak? Ataupun beras ada, jagung ada, tapi durian pula tak ada. Tak boleh makan pulut durian. Okey, dalam banyak-banyak buah-buahan tu, yang paling istimewa Allah sebut, apa dia? Wan-nakhlu. Dan nakhlu apa dia?
pokok kurma. Basiqat, basiqat mana? Yang tinggi. Jadi dalam banyak-banyak pokok yang berbuah, Allah sebut pokok kurma. Apa kelebihan pokok kurma? Kenapa tak sebut pokok pokok lain? Pokok padi ke? Di tanah yang tandus. Ada lagi tak buah yang selain daripada kurma yang tumbuh di negara Arab? Ada, apa dia? Ha? Zaitun. Ada. Apa dia? Ayolah. Jadi kenapa Allah sebut khusus pokok kurma? Bukan. Sebenarnya Allah nak bagi dia dari banyak-banyak buah-buahan, buah yang paling baik, paling berzak, paling berkat ialah buah kurma. Kenapa? Dari segi apa? Pertama, kurma ni dia bukan setakat buah, tapi dia boleh mengenyangkan. Tak makan nasi, makan kurma, okey. Kan? Nabi kata apa? Aisyah kata kurma Nabi tak berasap 3 bulan tak masak. Habis Nabi makan apa? Kurma air. Kurma air. Berapa lama? Boleh hidup. Kita kalau sahur dengan kurma, boleh tak? Boleh tahan tak? Boleh. Mana cuba? Kalau berbuka dengan kurma, tapi orang Arab ni dia berbuka dengan kurma, dia boleh tahan sampai lepas terawih baru dia makan. Cuma dia makan berapa biji? Tak ada lah, banyaklah 7-10 biji. Sebab dia boleh menggantikan makanan utama. Tapi kalau kita berbuka dengan durian, boleh tak tahan sampai lepas tarawih? Solat pula 23 rakaat dengan durian je, boleh? Semua pingsan. Satu kelebihan kurma iaitu dia bukan setakat buahan tapi buah yang mengenyangkan. Yang kedua, kurma antara buah yang paling mudah dipetik dan dimakan. Pokok dia rendah, boleh ambil je. Kemudian perlu tak koyak, ada kulit tak? Petik, makan terus. Durian boleh macam tu? Limau boleh? Dokong boleh? Manggis, pisang? Tak boleh. Apa dah? Tak sama, tak sama. Dia bukan makanan mengenyangkan dan bukan buah yang melazatkan. Okey. Dua, kelebihan dia apa dah? Mudah diambil, mudah dimakan. Yang ketiga, buah kurma ialah boleh dimakan ketika basah dan ketika kering. Dan ketika basah dia panggil apa nama? Sebelum tu lagi warna merah. Rutab tu yang dah dah masak, dah coklat kan. Tapi sebelum tu pun boleh makan dah. Tiga peringkat. Warna merah, warna coklat, kering. Dia panggil apa ni warna merah? Dia pahit sikit ah. Balah. Balah. Ini peringkat pertama. Peringkat kedua, rutab. Peringkat ketiga, apa dia? Tamar. Orang Arab tak panggil kurma, panggil tamar. Orang Melayu je panggil kurma. Sebab tu mengelirukan kurma kan. Ada buah kurma, ada gulai kurma. Sebab tu ingat tak kisah siapa ni? Yang Allah suruh goncang pokok. Ada goncang pokok apa tu? Pokok kurma. Masa tu pokok kurma tahap dia apa dia? Nah? Tak, bila goncang gugur, agak-agak apa dia? Rutab. Balah ni dia susah nak tangkai daripada tangkai.
Dan Maryam tu masa tu lapar. Kenapa Allah tak suruh ambil bijian? Sebab kurma boleh mengenyangkan. Boleh. Kenapa Allah suruh Maryam goncang? Masa tu Maryam sedang sadak mengandung. Kemudian pengalaman, dia tak ada pengalaman. Kali pertama nak bersalin, orang pula tak ada. Allah suruh goncang pokok. Kita kalau dah mengandung 9 bulan, masak sendiri ke? Dah, 7 bulan dah suami masak. Kalau suami rajin lah. Tak. Oh, beli je. Jadi kenapa Allah suruh Maryam ni tengah-tengah mengandung, sarak nak melahirkan anak, dan dia pula perempuan, kalau goncang pokok tu, pokok kurma pula besar, agak-agak jatuh tak buah? Tak. Tapi kenapa Allah suruh goncang? Allah nak beritahu, yang diminta kepada kamu, usaha. Hasilnya aku yang tentukan. Yang diminta pada kita ialah usaha. Keluar je, macam burung lah. Burung bila dia keluar, dia tahu tak rezeki di mana. Tapi syarat nak dapat rezeki, kena keluar. Kena keluar. Setahu saya tak ada, sebab pergi Mekah bila-bila masa ada. Itu. Ada. Ada apa, Izzat? Habis kenapa ada sepanjang masa? Mana ada buah kering lah, rumah kering. Tak, saya tak kata salah pun. Saya sedang mendengar ni. Tak, orang yang bercakap pun tak yakin pada diri sendiri ya. Sebab ada ustaz, ada orang buat kajian dia tentang pasal Maryam gugurkan ni kan, goncang pokok buah kurma tu jatuh kan. Lepas tu dia kata sebab tengok tak Nabi Isa tu lahir waktu gila. Macam tu lah. So kita kan, kita orang Kristian sambut Christmas waktu salji tu. Tak, memang ada dalam tafsir menyebut masa Maria goncang pokok kurma tu, masa tu bukan musim dia. Musim panas ke? Dia kurma ni berbuah musim sejuk. Itu pun Allah nak bagi kepada apa? Nak meyakini pada Maryam, kamu boleh melahirkan anak walaupun tanpa suami, bagaimana aku boleh lahirkan pokok kurma walaupun bukan di? Tapi adakah mesti benda tu kekal macam tu? Tak, macam durian lah. Dulu bermusim, sekarang? Okey, Allah Maha Berkuasa. Lepas kita pernah tak pergi kat Mekah ataupun Madinah, masa tu tak ada kurma? Mana ada. Pergi pun seminggu je dalam setahun, mana tahu. Okey, lahar. Baginya apa? Talun. Dia terjemah apa? Mayang. Nadid. Tersusun. Apa makna mayang? Dia kalau pisang, dia nak keluar buah tu, dia panggil apa? Jantung dia kan? Lebih kurang macam tu lah. Sekarang Allah nak beritahu apa ni? Dalam banyak-banyak buah yang berbagai jenis, berbagai rasa, buah yang paling istimewa ialah buah kurma. Kemudian antara kelebihannya, macam saya sebut tadi dah. Kemudian kelebihan kurma juga, Allah kata apa? Kurma tu ada mayang yang berlapis-lapis. Apa maksud tu? Banyak menunjukkan apa? Subhanallah, tak. Banyak. Nak menunjukkan satu pokok Allah boleh keluarkan beratus-ratus biji kurma. Satu pokok je. Asal pokok tu berapa benih? Satu benih, tapi boleh keluar? Siapa yang boleh buat macam tu? Allah sahaja. Kita boleh tak beli kurma sebiji, simpan supaya di akhirnya dia menjadi 100 biji? Tak boleh. Okey, habis. Jadi semua ayat-ayat ini menunjukkan ke kebesaran Allah. Yang kedua, rahmat Allah kepada manusia.
Tapi dalam banyak-banyak rahmat Allah, rahmat yang paling besar apa dia? Apa dia? Betul ke? Oh, yakin? Boleh Aizat, Aizat buktikan Quran adalah rahmat yang paling besar? Oh, itu bukti ayat Quran. Tak, bukti dalam kehidupan Aizat bahawa Quran rahmat yang terbesar. Ini sekali seminggu, makan setiap hari. Saya rasa macam nak percaya tapi tak jadi nak percaya. Apa dia? Oh, tafsirah dan zikrah, betul. Maknanya kalau kita berjalan, kita makan, kita minum, kan? Kita melihat, kita, tapi dia tak membawa kepada, dia tak beri perhatian dan peringatan kepada kita. Fokus tu tak kita penuhi dalam keadaan. Dia macam ni. Macam ni. Allah kata, semua ciptaan Allah tu, Allah namakan ayat. Apa makna ayat? Tanda kebesaran Allah, semua daripada sebesar-besar langit sampailah sekecil-kecil semut ataupun sekecil nyamuk. Tapi bagi siapa tu? Bagi orang yang berfikir. Jadi kalau dia tengok tapi tak berfikir, sebenar dia belum tengok. Tapi orang kafir tu tak berfikir ke? Tak. Kalau dia berfikir, dia beriman. Dan dia buat kajian semua? Tak, dia buat kajian. Bukan dia berfikir. Dia berfikir macam ni. Contohlah dia tengok pokok kan. Dia berfikir, macam mana pokok ni boleh jadi cantik? Dia asal daripada mana? Daripada tanah. Tanah tak cantik macam pokok. Tanah hudur kan? Macam mana dia boleh keluar warna macam ni? Rupa dia pula cantik, rasa pula sedap. Dia pun fikir, ada apa dalam tanah? Korek-korek tak rasa apa pun. Mani pun tak, tawar pun tak, warna pun hitam. Pokok keluar warna hijau. Mesti ada pencipta yang hebat. Ha, dia fikir sampai ke situ, dia akan beriman. Maknanya, ramai orang, especially yang Muslim tu, dia berfikir sebenarnya untuk dunia. Untuk kepuasan diri. Ha. Untuk keseronokan. Contohlah, dia tengok pokok. Oh, cantiknya, seronoknya, bahagianya. Setakat tu je. Lepas tu, dia balik Malaysia, dia cerita pada orang. Kamu kalau nak pergi, pergi tempat ni. Kawan tu pun pergi. Tengok-tengok, eh seronoknya. Lepas tu cerita pada orang. Akhirnya dia tak jumpa Tuhan. Sebab dia hanya berfikir selapis. Seronok, cantik. Setakat tu je. Sebab dalam kepala dia, dia pergi nak apa? Nak seronok. Bila dia tengok, seronok tak? Bila dapat seronok, stop. Setakat tu. Dia tak akan kenal Allah. Tapi kalau dia berfikir selapis lagi, macam mana boleh cantik ni? Siapa yang mencipta? Takkan dia boleh terjadi dengan sendiri? Tanah yang sama, air yang sama, yang ni keluar pisang, yang ni keluar lada, yang ni keluar pedas. Mesti ada pencipta yang hebat. Kan? Ha, di situ dia akan beriman. Ustaz, saya rasa macam dia orang bukan tak boleh berfikir yang ada pencipta tapi dia menafikan. Sebab dia tak berfikir itu. Sebab syarat dia ni tadi yang Ustaz yang amat dia ya. Dia buat begitu, ha, contohlah ada satu perbahasan, perdebatan antara seorang ulama dengan seorang etis. Jadi buat perjanjian untuk berdebat di satu waktu, satu tempat. Jadi golongan etis ni yakin dia akan menang. Bila dia sampai golongan etis yang tak percaya pada Tuhan, sampai tempat yang dijanjikan, dia tunggu ulama ni. Tengok ulama tak datang. Dan lama menunggu, barulah ulama itu sampai. Jadi golongan atas kata, kenapa kamu lambat datang? Kamu takut ya? Takut kalah ya? Tak, tak, tak. Saya bukan takut, tapi saya ada sebab datang lambat.
Dia kata apa? Sebab masa saya tunggu nak datang ke sini, saya kena seberang sungai. Saya tunggu bot kapal, memang tak ada. Lama-lama tu, tiba-tiba nampak kayu datang. Lepas tu, paku. Lepas tu, besi. Lepas tu, tiba-tiba semua tu bergabung. Besi, kayu, paku bergabung jadi sampan. Saya pun naik sampan tu. Itu saya datang, dah sebab tu saya lambat. Apa kata golongan artis? Kamu dah gila ke? Mana boleh kayu datang, paku datang, bergabung? Mesti ada orang yang buat buat tu. Faham tak? Ha. Kalau kamu tak percaya, bot yang kecil boleh terjadi dengan sendiri, mesti ada pembuat. Itu baru bot yang kecil. Ini langit yang besar. Takkan berlaku ataupun terjadi dengan sendiri. Yang kecil pun kamu tak percaya. Faham? Dia buka minda. Jadi pokok keluar pokok pisang. Pisang pula berbagai-bagai rasa dan bentuk. Ini durian. Durian pula berbagai jenis. Keluar pula duri kan? Korek-korek tanah tak ada duri pun. Dari mana duri? Pasti ada pencipta yang hebat. Ha, daripada situ dia akan beriman. Sebab itulah Allah sebut semua kebesaran dia kan? Supaya apa? Nak mendorong kita buka minda dan berfikir. Jangan tengok saja. Dia sebenarnya nak berfikir itu sebenarnya tak perlu kitab. Kalau otak dia okey, otak dia masih bersih, ada tak orang kafir yang tak baca Quran pun tapi dia tengok, dia berfikir, akhirnya dia dapat hidayah? Ada tak? Ada. Ada. Ada seorang sahabat nama dia Abdullah bin Rawahah. Dia berkawan baik dengan Abu Darda radhiyallahu anhu. Jadi Abdullah bin Rawah masuk Islam dahulu. Bila dia masuk Islam, dia sedih sebab kawan dia Abu Darda belum masuk Islam. Puah berdakwah tak masuk Islam. Akhirnya dia buat apa? Abu Darda ni seorang kaya di Madinah. Dia ada perniagaan. Sebelum pergi berniaga, dia ada satu bilik yang ada patung. Jadi sebelum pergi berniaga, dia sembah Tuhan dia. Patung ni sangat dia sayang. Jadi Abdullah bin Rawah pergi ke rumah kawan dia, masa tu Abu Darda dah tak ada. Dia minta izin pada isteri dia masuk. Lepas dia masuk, dia buat apa? Dia masuk, tuju ke bilik yang ada patung tu, dia pecahkan patung tu. Jadi bila Abu Darda balik rumah, isteri dia beritahu, kawan kamu datang dan pecahkan patung kamu. Marahlah dia sebab pecahkan Tuhan dia. Dia pun kata, aku akan cari dia dan aku akan bunuh dia. Tengah dia mencari, tengah berjalan, dia berfikir, kalau patung aku Tuhan, orang nak pecah dia, takkan Tuhan tak boleh pertahankan diri? Tuhan ni kan, Tuhan takkan tak boleh nak bersilat ke tiup je kan? Sebab dia Tuhan, tiba-tiba boleh dipecahkan dan Tuhan tu tak buat apa. Ni bukan Tuhan. Nampak tak dia berfikir? Akhirnya dia cari Abdullah bin Rawah, nak marah. Akhirnya dia cari nak mengucap dua kalimah syahadat. Sebab apa? Sebab berfikir. Boleh? Ustaz, mungkin kita yang dalam Islam rasanya macam dah cuba buat juga yang berfikir tu kan? Dah jumpa Tuhan, dah juga kenal, macam kenal Allah, tapi kita still semayang lambat semua tu sebab? Dia berfikir separuh lah tu. Okey, cuba kita berfikir. Aku pergi kerja awal. Berfikir. Untuk apa aku pergi bekerja awal? Untuk cari? Duit, rezeki kan? Okey, rezeki tu untuk aku makan bila? Masa kat dunia je. Mana duit boleh bawa sampai? Jadi kalau untuk makan di dunia yang sementara, aku pergi awal, balik lambat, setiap hari, jalan jam pun pernah aku pergi juga. Pentingnya rezeki, walaupun nak hidup 70 tahun, solat ni duit untuk hidup kekal abadi. Macam mana aku boleh buat lewat yang kekal dan yang sementara aku buat awal dan bersungguh-sungguh? Cerdik tak aku?
Jadi solat yang pertama disoalkan. Maka janganlah jadikan solat urusan terakhir kita. Sebab dia yang pertama disoal. Okey. Sepatut kita pergi kerja lambat solat awal. Okey tak? Okey. Tapi yang berlaku tak macam tu. Yang berlaku solat lambat ataupun tak solat langsung. Sebab tak berfikir. Okey. Siapa yang tulis ni? Semua yang Allah sebut sebelum ni, tumbuh-tumbuhan kan, benih, biji-bijian. Semua tu Allah kata apa? Rizqan lil ibad adalah rezeki untuk hamba-hamba di sini. Apa maksud dia? Adakah hamba yang beriman ataupun semua? Semua. Jadi hamba Allah ni, boleh tak kita kata hamba Allah yang beriman sahaja? Boleh. Ibadur Rahman. Bila Allah sebut Ibadur Rahman, hamba-hamba Ar-Rahman, maksud dia ialah hamba-hamba yang beriman kepada Ar-Rahman. Jadi mana kita nak tahu ada ibad semua sekali termasuk orang kafir? Ada perkataan ibad khas untuk orang beriman. Mana kita nak tahu? Ha, tengok apa yang selepas dia. Kalau Ibadur Rahman makna dia orang-orang yang beriman. Okey, apa pengajaran? Kalau Allah kata kami turunkan hujan, kemudian menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, berbagai-bagai buah-buahan, bijian, semua itu adalah rezeki untuk hamba-Ku. Apa pengajaran dia? Apa pengajarannya? Rahmat Allah tak kira pada siapa. Okey, ada satu lagi pengajaran lagi besar. Rezeki. Ada satu lagi. Yang kalau kita, ramai manusia tak faham, menyebabkan dia menyimpang daripada kebenaran. Kan Allah kata semua yang kami tumbuh-tumbuhan tu adalah sebenarnya rezeki untuk. Maknanya semua rezeki manusia Allah dah tetap tak? Ya. Dah tetap tak? Jadi perlu tak kita risau benda yang Allah dah tetapkan? Perlu tak kita risau? Tak perlu kan? Sebab Allah dah tetapkan. Tapi kebanyakan manusia, majoriti manusia sekarang risau pasal rezeki ke risau pasal hidayat? Hidayat Allah tetap tak? Kita yang memilih. Yang Allah tak tetap, yang sepatut kita risau, kita tak risau. Yang Allah dah tetap dan tak sepatut kita risau, kita sebab itulah kita banyak habiskan masa untuk mengejar benda yang Allah dah tetapkan. Ada orang keluar pagi balik petang, 500 gaji. Ada orang kerja 3 jam, 5,000 gaji dia. Kan? Tapi pasal hidayat bergantung kepada apa? Bergantung pada setakat mana usaha dia mencari hidayah. Lagi hebat usaha dia, lagi hebat dia dapat hidayah daripada Allah. Tapi rezeki ni macam Maryam lah. Ada ketika Allah suruh gonjam pokok. Ada ketika? Duduk sebelah je. Jadi sebenarnya rezeki ni apa dia sebenarnya? Tak, maksud rezeki sebenarnya apa dia? Bukan. Tak, bila kita guna perkataan rezeki? Bila? Apa nikmat tu? Makanan, duit kan? Ada tak orang dapat rezeki tapi bukan harta, bukan makanan, tapi dia boleh hidup? Siapa? Anak. Anak dia ada tempoh dia, sampai satu masa dia kena bekerja juga. Dia tak bekerja tapi dia boleh hidup tanpa bekerja dan tanpa makan rezeki.
pemuda kafir. Jadi saya nak tanya, pemuda kafir dapat tak rezeki? Rezeki apa? Ha? Rezeki apa? Tidur. Umur dia panjang tak? Okey, dia umur panjang sebab makan ke sebab tak makan? Ha, jadi apa rezeki dia sebenarnya? Sebab itulah konsep rezeki ni, bila kita terjemah duit, makanan, kita jadi orang yang sempit. Tak ada duit, risau. Tak ada makanan, risau. Betul? Tapi kalau kita faham rezeki tu adalah rahmat Allah, tak ada duit pun jiwa kita boleh tenang. Kadang-kadang yang sepatut lapar pun tak lapar. Sebab tu Nabi, rumah Nabi tak berasak 3 hari. Ada tak Nabi demo? Tak ada. Tak ada. Tapi dia tak kena kerja kan? Hmm? Nah, ayat tu bagus, tetap kena kerja. Cuba tukar ayat, tetap kena solat. Tetap kena solat awal. Kalau rezeki Allah dah tetap, kita kata tetap kena kerja, hidayah tak tetap, lagi tetap kena cari. Betul? Tengoklah kita minta hidayah setiap hari, ihdinas siratal mustaqim. Tapi kita tak mencari. Dapat tak? Lepas tu masa cari pula sekali seminggu. Hidayah ni kita nak pakai sekali seminggu ke 24 jam? Rezeki pula nak pakai 24 jam ke 3 kali sehari? Tapi kita carinya dah terbalik dunia kita, sebab kita tak faham Al-Quran. Okey, jadi semua tu rezeki untuk hamba. Wa ahyaina, dan kami telah hidupkan. Bihi, dengannya. Baldatan. Baldatan apa dia? Negeri. Negeri mayitan yang yang mati. Kazalikal khuruj. Demikianlah. Khuruj apa dia? Hmm? Tak, mana khuruj yang sebenarnya bukan kebangkitan. Keluar. Kalau kita pergi airport ataupun di tanah Arab lah, tempat nak keluar tandas ke, exit nak keluar pada highway ke, dia apa? Inilah khuruj. Itu kebangkitan ke apa tu? Keluar. Jadi saya pun tak faham kenapa dia terjemah kebangkitan. Okey, saya nak tanya, kenapa Allah tulis itulah keluar? Keluar apa ni? Hmm? Keluar? Air tak keluar, air turun. Ha? Tak, air turun. Hmm? Apa yang menunjukkan kehebatan Allah? Yang paling hebatlah. Tumbuh-tumbuhan, buah-buahan keluar berbagai-bagai jenis ataupun air hujan yang turun? Yang lagi hebat, tumbuhan yang keluar sebab apa? Bermacam-macam rasa, rupa, warna, bentuk kan? Jadi itu menunjukkan apa tu? Hebat tak Tuhan? Daripada bumi yang kosong, buah pun tak ada, rasa pun tak ada, rupa pun tak ada, daun pun tak ada, tiba-tiba boleh keluar. Kalau korek tak ada. Maka Allah kata, begitulah Allah mengeluarkan tumbuhan daripada tanah yang tak ada apa-apa, maka bukan perkara yang susah untuk Allah keluarkan mayat yang dah hancur. Faham? Itu makna khuruj. Jadi kalau terus terjemahan kebangkitan tak tepatlah. Sebenarnya Allah nak membuktikan apa ni? Tumbuhan keluar daripada bumi yang kosong, Allah nak buktikan apa? Allah nak keluarkan mayat yang dah hancur sangat mudah. Kan manusia bila dah masuk bumi, hancur tak badan? Hancur.
Hancur. Semua hancur ke ada yang terkecuali? Siapa? Yang jasad Nabi. Ha? Yang jasad Nabi. Siapa dia? Yang jasad Nabi. Jasad Nabi, para Nabi. Lagi? Yang? Syahid. Mati syahid, badan dia tak hancur. Ada dalil? Tak ada dalil, jangan cakap. Sebenarnya yang ada dalil, satu je. Allah kata apa? Inna Allah harrama alal ardi an ta'kula ajsad al-anbiya. Nabi kata Allah mengharamkan bumi memakan jasad para Nabi. Hadis sahih. Jasad para Nabi je. Adapun yang syahid tak ada dalil. Yang hafal Al-Quran tak ada dalil. Yang tak hafal Quran lagi tak ada. Boleh faham? Tapi mungkin kita dengar berita ataupun kita tengok kan, ada orang kadang-kadang dia lepas 3 bulan dikebumikan, dikorek mayatnya, tak rusak. Dan dia bukan Nabi. Itu nak cakap apa tu? Hmm? Kadang-kadang Allah bagi kelebihan pada orang tertentu. Bukan semesti dia hafal Quran, bukan semesti dia syahid. Okey? Okey, badan macam kita semua ni akan hancur kan? Okey, hancur tu hancur semua ke ataupun ada yang tertinggal? Tulang apa? Tulang ekor. Tulang ekor ke sup ekor? Nama apa tu? Ha, Nabi sebut lah. Ajibu, ajibu az-zanab. Sebenarnya zanab ni ekor lah. Tulang kecil kat belakang ni. Jadi semua badan hancur kecuali tulang ni. Kenapa Allah tinggalkan? Ha, bila ditiup sangkakala yang kedua, Allah turunkan hujan. Hujan tu kena tulang ni. Macam Allah turunkan hujan kena benih. Apa jadi dengan benih tu? Tumbuh. Maka begitu juga bila ditiup sangkakala kedua, Allah turunkan hujan, hujan kena tulang ni, dia akan tumbuh macam badan kita ketika mati. Jadi sama tak proses tu? Tumbuhkan tumbuhan dengan tumbuhkan mayat. Sama. Mayat yang bakar semua sekali. Yang terbakar hangus, yang dimakan ikan di laut, dimakan harimau. Yang hilang MH370 tak jumpa, hari dibangkitkan jumpa. Dia tumbuh, dia masuk keadaan yang dimati ke? Apa dia? Tak, semua hancur. Memang dah mati, semua mati. Ada tak yang tak mati? Tak ada, semua mati. Hancur. Dia akan tumbuh kembali seperti sedekah. Ya. Seperti sebelum dia mati. Macam saya sekarang kan, saya mati sekarang. Jadi bila saya hancur, kemudian dibangkit, rupa saya macam inilah. Sebab itulah bila dibangkitkan, kita terserempak dengan isteri kita. Kenal tak? Kenal tak? Terserempak dengan isteri. Kita bangkit daripada kubur. Tengok-tengok isteri bangkit daripada kubur. Masa tu kita pergi jumpa, peluk dia ataupun buat apa? Lari. Lari ke mana? Dulu kata sehati sejiwa, kenapa cabut lari? Kenapa lari? Ha, dalam kepala kita masa tu apa dia? Ke syurga, neraka, syurga, neraka. Masa tu nampak isteri lari, isteri nampak suami lari. Jadi jangan cinta suami berlebih-lebihan, satu hari kita akan lari. Jangan cinta isteri berlebih-lebihan, satu hari kita akan lari. Jangan cinta anak berlebih-lebihan, satu hari kita akan lari daripada anak. Pasti yeah. Lari. Ya. Kita akan dibangkitkan seperti mana kita meninggal. Ya. Yeah. Cuma bezanya apa? Masa kita meninggal, ada pakaian tak? Ada. Ha, kecuali kita meninggal dalam bilik air. Mungkin tak ada. Kita ada pakaian, tapi bila dibangkitkan, ada tak? Ha, tanpa pakaian. Kalau anggota hilang, anggota hilang masih mati. Anggota hilang, kaki tak ada. Dikembalikan semula.
Yang bersunat pun dikembalikan semula. Jangan risau. Jadi siapa yang kena potong kaki apa semua, jangan risau. Sebab itulah janganlah jaga badan kita berlebihan daripada jaga hati. Kalau tak jaga badan, rosakkan. Bila dia bangkit, balik semula badan tu. Kan? Tapi kalau hati tak jaga, badan kita kembali tapi akan dibakar dan akan dibakar sampai bila-bila. Jadi jagalah hati. Begitulah keluar. Keluar tumbuhan, macam itulah keluar mayat daripada kubur. Okey, kadzabat. Telah okey, di sini saya nak sebut satu. Bila Allah kata semua tu rezeki untuk hamba-Ku, mana Allah dah tetap tak rezeki? Tetap kan? Jadi orang Melayu biasa dia minta rezeki murah. Betul tak permintaan tu? Salah. Salah tu. Kenapa minta rezeki murah? Murah pun dah tak patut, patut minta yang mahal. Kalau menjemput rezeki? Eh, rezeki tak payah jemput. Tak, tak, tak. Oh, maaf saya cakap, kadang-kadang motivasi cerita pasal rezeki ni menyebabkan orang lagi gila pada dunia. Kan? Bagi motivasi orang kejar dunia, kadang-kadang menyasarkannya lagi daripada jalan Allah. Apa menjemput rezeki? Allah dah tetap rezeki kamu. Kadang-kadang kita duit kita hilang kan, 5,000. Lepas 5 tahun kalau rezeki kita jumpa balik. Kan? Kalau rezeki kita. Tapi kalau bukan rezeki kita, ada dalam poket pun kita mati. Kan? Duit dalam poket jadi hak siapa? Hak anak. Jadi jangan risau pada rezeki. Bukan kena minta, kena usaha. Bila beza dia, bila kita usaha cari rezeki, apa maksud dia? Jangan risau. Yang risau, yang patut kita risau pada bila kita tak usaha mencari. Bila kita dah usaha, jangan takut. Maksudnya minta ya Allah mudahkanlah usaha cari rezeki macam tu. Tak payah minta, tak payah. Ni baca doa. Baca doa yang Nabi ajar ni. Allahumma inni as'aluka ilman nafian. Satu. Yang kedua, hafal lah tayyibah. Yang ketiga, tengok susunan yang Nabi ajar kita minta bukan sekali seminggu, setiap hari, setiap pagi. Apa dia yang paling-paling penting? Subhanallah. Bukan setakat ilmu, tapi ilmu yang saya nak tanya. Kalau kita minta ilmu yang bermanfaat tapi tak pergi belajar, Allah makbul tak? Tak. Kita minta rezeki, kita keluar tak cari? Cari. Tapi minta ilmu tak cari. Minta rezeki cari. Faham tak? Baik, tukar rezeki nombor satu. Tukar hadis tu. Okey, jadi yang pertama, apa yang penting? Okey, yang kedua baru minta rezeki pula. Rezeki yang murah ke rezeki yang mahal? Murah pun tak, mahal pun tak. Tayyib. Apa makna tayyib? Apa makna baik? Ha, satu halal dari segi hukum, yang kedua memberi kebaikan pada badan kita. Kadang-kadang halal tapi tak baik. Contoh pada gula, halal tak? Tapi bila makan banyak. Ha. Durian musangking bagus tak? Tapi kalau makan 5 biji, ha, tak tayyib. Yang ketiga minta apa? Amalan yang diterima. Jadi tiga-tiga yang mana penting sekali? Ha? Tiga-tiga yang mana paling penting? Saya nak tanya, di akhirat Allah tanya yang mana antara tiga ni?
Allah tanya pasal rezeki? Tak. Allah tanya tak pasal ilmu? Tak. Tapi yang kenapa ilmu yang pertama, rezeki yang kedua, amalan yang paling penting di akhirat Allah letak nombor tiga. Kenapa? Subhanallah. Macam mana kita nak tahu amalan kita diterima? Mestilah dengan ilmu. Kadang-kadang ilmu dah betul, amalan dah betul, tapi rezeki tak tayyib, amalan tak diterima. Faham? Jadi proses tu ikut turutan. Kalau kamu nak amalan yang diterima, pertama kena berilmu. Yang kedua, rezeki yang makan tu kena halal. Kadang-kadang makan riba. Ilmu dah ada tapi makan riba, amalan tertolak. Jadi minta rezeki murah salah. Yang betul ialah rezeki yang tayyib. Ini bukan minta rezeki ni, tapi minta apa? Sebab rezeki Allah dah tetap, rizqan lil ibad, dah tetap. Cuma kita nak apa? Ha, yang engkau tetap tu biarlah yang baik-baik saja. Janganlah ada kadang-kadang aku ikut nafsu ambil yang haram. Kadang-kadang ambil duit raya anak. Okey tak? Apa dia? Oh, beritahu. Tapi anak tak faham masa tu. Anak umur setahun kan. Mak ambil duit ya. Okey. Hasilnya apa berlaku? Allah dah bagi tanda-tanda kebesaran dia. Allah dah bagi nikmatnya macam-macam. Rezeki boleh tetapkan. Hasilnya apa? Kebanyakan manusia kufur kepada Allah. Allah bagi contoh manusia yang kufur. Kazzabat. Telah mendustakan. Qablahum. Sebelum mereka. Telah mendustakan sebelum mereka. Mereka ni siapa? Kaum? Bukan. Telah mendustakan sebelum mereka kaum Nuh. Siapa mereka tu? Ah, betul. Bila sebut mereka, dia refer kepada orang musyrik Mekah. Jadi Allah nak beritahu siapa ni? Nabi. Sebelum orang Mekah mendustakan kamu, dah ramai yang mendustakan para Nabi dahulu. Apa faedah maklumat tu kepada Nabi Muhammad? Ada faedah tak? Apa? Dengan? Oh, okey. Nabi tengah bersedih. Jadi cara nak kurangkan sedih Nabi, bawa cerita orang dahulu. Macam tu. Kita tengah bersedih, lepas tu mak kita bawa cerita nenek moyang dia dulu. Hilang tak sedih? Tak. Cuba buka surah ni, surah An-Nisa. Sorry, surah Ali Imran 176. Ali Imran 176. Okey, cuba terjemah. Kita ambil sebahagian. Wala janganlah yahzunka. Jangan menyedihkan engkau. Engkau ni Muhammad lah. Apa dia? Allazina, orang-orang yang yusari'una. Yusari'un mana apa? Mana segera.
cepat buat maksiat, cepat kufur, cepat buat dosa. Semua tu menyedihkan Nabi. Maka turun ayat, Allah nak hiburkan hati Nabi. Apa dah? Jangan. Jadi, apa yang menyedihkan hidup Nabi? Ha? Mana yang menyedihkan hidup Nabi ialah bila tengok orang kafir, bila tengok orang buat maksiat, itu Nabi tak boleh tengok. Jadi sedih. Maka turun ayat, Allah nak pujuk Nabi. Jangan. Boleh faham? Okey, soalan kenapa Nabi sedih? Kawan tu kufur, kawan tu buat maksiat, kenapa Nabi sedih? Sebab tu kaum Nabi sendiri. Hmm? Kaum dia sendiri. Oh, sebab kaum. Kalau bukan kaum dia? Itu selfish. Ha? Apa dia? Yalah, kenapa Nabi sedih? Ha, sebab rahmat Nabi kepada orang lebih daripada rahmat Nabi kepada diri sendiri. Sebab tu pantang tengok orang kafir, Nabi sedih. Pantang tengok orang buat maksiat, Nabi sedih. Sebab Nabi lebih kesian orang kepada, betul tak? Sebab tu bila kesian pada orang lebih pada kesian pada diri sendiri, apa Nabi buat? Nabi berdakwah je sampai tak cukup rehat. Betul? Sampai tak cukup tidur. Sampai kena maki pun Nabi tak hirau. Sebab apa? Sayang Nabi pada orang lebih pada sayang diri sendiri. Kita sekarang sayang pada orang lebih ataupun sayang pada diri sendiri? Cukup tidur tak? Cukup rehat? Cukup makan? Cukup jamuan raya? Cukup. Mana apa tu kita? Itulah tanda orang tak beriman, orang kufur, kita tak sedih. Betul tak? Kalau kita sedih, cukup tak masa kita untuk berehat? Tak ada. Ni asyik termenung, asyik rehat, asyik pegang telefon je. Maknanya hati kita tak ada rahmat. Ha? Azat nak cakap apa sekarang, cakap lah. Bila daripada masa, sebetul. Boleh faham tak? Jadi ayat ni apa pengajaran untuk kita? Saya tak tahu lah orang lain, tapi kita ni belum ada rahmat. Rahmat ni ialah kita kesian pada orang lebih pada diri. Sebab itulah kita banyak habis masa, habis tenaga, habis duit untuk diri sendiri. Rumah sempit kita besarkan, kereta kecil kita beli baru, but telefon lain tak kuat tukar. Tengok orang miskin, ada kita buat apa-apa? Simpati je. Saya jumpa orang miskin, saya dah tengok awak dah lama, saya simpati. Lepas tu dia, orang miskin tanya, ya ke berapa tahun dah awak simpati? Sejak saya tengok awak 5 tahun lah. Tapi saya tak pernah tengok muka awak pun, hari ni pun nampak. Sebenarnya kita bukan simpati, kita hanya berpura-pura simpati. Kalau kita betul simpati, mungkin hari ni dia bukan miskin. Nabi simpati pada orang tak beriman. Apa jadi dengan orang Mekah? Apa jadi dengan orang Mekah? Semua beriman kan? Nabi simpati pada orang Taif. Apa jadi dengan orang Taif akhirnya? Beriman. Nabi simpati pada orang Madinah. Apa jadi dengan orang Madinah? Ha, itu baru betul-betul simpati. Kesian kawan tu tak salah. Lepas tu besok tengok lagi, kesian tak salah. Itu bukan simpati, itu pura-pura simpati. Boleh? Jadi sekarang Allah cerita umat dahulu apa tujuan? Ha? Hiburkan hati Nabi. Sebab apa? Hal Nabi sedih. Nabi habiskan masa, habis rehat, nak selamatkan orang, bukan untuk diri sendiri. Tengok-tengok orang tetap tak beriman, bahkan orang tuduh pula Nabi gila, tukang sihir. Maka Allah pun bawa cerita umat dahulu. Jadi cerita umat dahulu macam mana boleh merengahkan Nabi? Macam mana cerita orang dahulu boleh merengahkan beban orang yang sedang bersedih? Bukan Nabi seorang.
Maksudnya? Macam mana boleh merengahkan beban kita bila dengar cerita orang lain pun sama dengan kita? Bila penderitaan dikongsi oleh orang ramai, maka penderitaan itu menjadi kurang. Apatah lagi kalau kita tengok penderitaan orang lagi teruk pada kita. Contohlah contoh, kita pergi hospital kena tahan kencing manis. Contohlah, ini minta dijauhkan. Doktor kata kena potong jari. Sedih tak? Lepas tu bila masuk wad tu, tengok sebelah kita potong kaki sampai lutut. Bila kita tengok dia potong kaki sampai lutut, yang kita kena potong jari, kita rasa apa? Lega kak? Oh, itulah maksud tu. Ya Allah, mujur potong jari je. Ha, dah keluar kata mujur. Bila? Bila tengok yang lebih? Lepas tu tengok sebelah pula, dua-dua kaki tak ada. Ya Allah, alhamdulillah, kena potong jari je. Faham? Jadi bila Nabi dengar cerita ni, cerita siapa yang mula-mula ni? Berapa tahun Nabi Nuh berdakwah? 950 tahun. Berapa pengikutnya? Lebih kurang 70. Nabi Muhammad berapa lama baru berdakwah? Itu kalau ayat terakhir, ini bukan ayat terakhir ni. Katalah barulah 15 tahun kan. Bila Nabi berdakwah 15 tahun, pengikut pun kat Mekah dah 200. Dengar pula cerita Nabi Nuh, 1000 tahun kurang 50 tahun hanya ada 50 orang. Nabi rasa lega tak? Ya Allah, nikmatnya baru 15 tahun dah ada 200. Yang Nabi Nuh 900. Cuba bayangkan 950 tahun. Cuba bayangkan. Kita nak hidup saja 900 tahun pun dah boring kan. Nak hidup saja. Ini nak berdakwah kena maki setiap hari 900. Kan dengar tak kisah Nabi Nuh mengadu pada Allah? Dia berdakwah berapa lama? Siang dan malam. Kita kalau bekerja kerja dunia siang dan malam, boring tak? Itu baru kerja nak dapat duit. Ini bekerja dakwah kena maki siang dan malam. Kemudian bila Nabi Nuh berdakwah, apa kaum dia buat? Tutup telinga. Kemudian lagi? Tutup telinga sebab apa? Tak nak dengar suara Nabi Nuh meluat. Tutup muka sebab apa? Cuba bayangkan perasaan Nabi Nuh. Berapa lama tu? Dia berdakwah, orang tutup telinga, tutup mata. Berapa lama tu? Cuba bayangkan kita duduk tempat Nabi Nuh. Kita pergi mengajar setiap hari, pelajar tutup muka. Cuba bayangkan. Dah. Saya pun tak tahan. Kalau saya datang kelas, bukan semua, 5 orang je tutup telinga, tutup muka. Minggu depan saya datang tak? Bukan 950 tahun, 2 minggu je. Betul kan? Kalau kita cakap dengan anak kita, anak kita ataupun cakap dengan suami, suami buat macam mana? Boleh bertahan berapa lama? Tapi bila orang buat macam tu pada kita, kita pun ingat kisah Nabi Nuh. Kita rasa apa? Ya Allah, teruknya aku baru 3 hari. Faham tak? Jadi cerita orang dahulu boleh? Banyak tak cerita umat-umat dahulu merengankan beban Nabi Muhammad? Kalau tak ada cerita umat dahulu, tak tahu jadi apa pada Nabi Muhammad. Sebab tu Quran ni 1/3 akidah, 1/3 syariat, 1/3 cerita-cerita. Kita ingat ini bukan cerita pengelipu lara ni. Cerita menghiburkan hati Nabi Muhammad. Boleh? Kita bila dengar cerita-cerita umat dahulu, cerita Nabi Nuh, cerita Nabi Lut, rasa ringan tak beban? Tak, cakap benar, cakap benar. Ringan tak beban? Tak rasa pun sebab tak ada beban pun. Berdakwah pun tak beban apa. Ini untuk siapa ni? Untuk
Untuk orang berdakwah yang kena maki, yang kena tekan. Kita tak berdakwah relax. Sebab tu baca Quran. Kisah umat dahulu bukan ringan beban. Ringan mata. Tertidur. Kan? Tak patut kan? Okey, kita berhenti. Kita habiskan. Ayat 12. Kaum Nuh. Wa ashabur ras dan siapa ni? Ras ada dua pendapat lah. Pertama, ras ni ialah telaga. Kaum ni tak disebut apa nama nabinya. Cuma kaum ni bila nabi dah berdakwah, dia bunuh nabi, dia campak dalam telaga. Telaga tu nama ras. Ha, tengok nabi sampai apa? Dibunuh, dicampak dalam perigi. Bahkan ada Nabi Muhammad cerita, ada nabi yang ditangkap, ditanam separuh badan, kemudian dia gergaji dua sampai terbelah. Masa kaum dia gergaji, dia bius tak? Kalau bius, okey tak? Oh. Kita doktor nak apa ni, nak buat operik kecil je, tanya bius tak? Nah. Jadi digergaji hidup-hidup tanpa bius. Sampai mati, sampai terbelah dua. Ada yang Nabi kata, dia kaum dia ambil sikat daripada besi, dia sikat daging ni sampai keluar. Sampai tinggal tulang. Hidup-hidup. Itu bila Nabi Muhammad dengar, ya Allah, aku tak sampai tahap tu. Kenapa aku tak boleh sabar? Jadi asal berrasi, dia terjemah apa? Itu je. Tadilah. Pemilik asab ni sebenarnya lebih kurang kepada pemilik telaga. Dan kaum Samud. Kaum Samud pula, siapa nabinya? Soleh. Apa kejahatan kaum Samud? Dia bunuh unta. Sebab apa dia bunuh unta? Sebab dengki, unta boleh minum satu hari, dia seorang je, dia seekor je. Tapi bila giliran kaum dia, minum ramai-ramai. Macam binatang tu lebih baik. Sebenarnya Allah nak menguji. Akhirnya dia bunuh unta. Dan apa Allah hukum kaum Samud? Kaum Samud ni kuat kan? Terkena dengan badan yang kuat. Tapi Allah binasakan dengan apa? Dengan suara. Fa'amma Samud fa'uhuliku bitaghiyah. Dengan suara aja. Suara boleh membunuh. Menunjukkan apa? Apa yang hebat? Suara ke Allah? Allah. Kita kalau nak bunuh semut lah. Kita ambil 10 ekor, kita menjerit. Berapa ekor mati? Semua buat tak tahu je. Sebab apa? Suara kita tak ada apa-apa. Kadang-kadang kita menjerit pada anak yang sedang tidur pun tak bangun-bangun. Bukan tak mati, bangun pun tak. Tapi Allah nak binasakan kaum yang kuat dengan suara je. Okey, kita berhenti setakat ayat 12.